Nine of the invasion, we're going to take a look at the situation in the south of Ukraine, the most significant development, the bombing of the nuclear power station at Zaporizhzhia. Michael Clark, our defense analyst, uh, your best analysis of, of how that happened. Uh, well, I think the uh, strategic explanation might be that uh, President Putin wanted to frighten everybody. I think the real explanation, it was probably actually uh, strategic stupidity on the part of local forces. It usually turns out to be that in this sort of case. That is worrying given that we've got a second power station, perhaps we should be aware of close to Russian forces. Yeah, and the whole front is now moving towards the west. So we're thinking about what happens next uh, in Odessa uh, and around the, uh, that part of the Black Sea coast of uh, Ukraine. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Amerika dan NATO yang tidak berdaya di Ukraina, dan itu bencana bagi Yahudi di Eropa, dan juga ancaman eksistensial bagi Israel itu sendiri. Ya, inilah, saya kira, satu perkembangan baru, sebuah analisis yang ditulis oleh orang Yahudi sendiri, Dov Maimon, ya, yang melihat bahwa setelah lebih dari satu minggu dalam perang Rusia Ukraina, memang tidak ada yang tahu apakah Vladimir Putin akan menang atau kalah. Tetapi, ya, yang bisa diketahui adalah bahwa sejauh ini Amerika yang dianggap sebagai polisi dunia kalau dulu-dulu ya ketika Bertindak secara apa dalam menghadapi berbagai gejolak di negara-negara yang lain? Itu luar biasa, ya. Keterlibatan militernya, ya. Keterlibatan politiknya, diplomasinya, itu luar biasa. Begitu juga dengan NATO atau Eropa, ya. Eropa Barat, maksudnya itu luar biasa. Tetapi ketika yang situasi ini terjadi di Ukraina di tanah daratannya sendiri ya di sebelah timurnya begitu tetapi tampak bahwa mereka itu sangat lemah ya ini yang tampak kecuali ya uh, itu uh, sikapnya ini uh, tampaknya tidak ingin memancing Rusia untuk bersifat lebih ganas lagi ya inilah yang tampaknya dibaca uh, dan karena itu, sebetulnya Vladimir sekarang ini ya, uh, santai saja ya kan? Akankah uh, serangan ke Ukraina ini sudah cukup memuaskan rasa laparnya akan perluasan wilayah Rusia, atau kan eh, dia akan melanjutkan untuk menaklukkan negeri-negeri lain? Memang pada akhirnya banyak spekulasi, tetapi sangat sedikit informasi yang substantif yang menghasilkan berbagai ramalan tentang masa depan itu ya yang diistilahkan oleh orang banyak itu tak ada satu orang pun yang bisa menebak uh, apa yang ada di dalam kepalanya uh, Putin itu. Tetapi setidaknya salah satu motivasi motivasi utama invasi itu adalah sebetulnya persoalan demografi ya di mana populasi Slavia Eropa Rusia ini menurun tajam sementara Asia di dalam perbatasannya terus bertambah. Ya, Ukraina kemungkinan akan berfungsi sebagai reservoir darah Slavia untuk menebus defisit dari demografi yang difederasikan itu. Tetapi jika demografi yang memang menjadi motivasi utama Putin, maka Rusia baru, ya, semenanjung Crimea dan Rusia kecil Ukraina tidak akan cukup untuk memuaskan dahaganya dan kita mungkin di masa depan melihat tang Rusia akan bergerak menuju Belarus uh, alias Rusia Putih dan juga Moldova ya tidak akan berhenti sampai uh, Ukraina itu ya dan jika barat tidak mampu dan tidak mau mempertahankan perbatasan Eropa timurnya kemungkinan yang terjadi adalah efek domino itu yang akan menimbulkan kepanikan di negara-negara Eropa Tengah dan selain itu kelambatan internasional dapat menandakan etos baru atau lebih tepatnya etos lama yang baru kebangkitan model kekaisaran Putin ya kaisar ya zaman Tsar Nicholas dan lain sebagainya itu sekalipun Putin tanpa mahkota ya Faktanya adalah keyakinan bahwa Barat akan mampu melindungi negara-negara kecil, ya, yang dulu itu, ya. Tetapi saat ini semuanya itu diragukan. Memang Barat dalam media sosial itu bisa memblow up apa yang disebut sebagai apa kuning biru benderanya Ukraina itu. Dan inilah pemirsa sebetulnya yang membuat jengkelnya luar biasa, ya. Uh, apa uh, Zelensky itu yang mengaku sebagai Yahudi dan memang Yahudi dan jutaan orang Yahudi yang ada di Ukraina dalam tekanan yang luar biasa ya seperti kemarin tetap uh, tempat pemakaman uh, memorial centernya orang Yahudi yang dibom atau dirusak oleh uh, ledakan karena serangan dari uh, Rusia itu memang memancing emosi yang luar biasa. Dan Zelensky berteriak keras. Wahai orang Yahudi di seluruh dunia suarakan penolakan Anda itu berkenaan dengan apa yang terjadi di Ukraina. Dan lebih-lebih ya Zelensky itu minta kepada Israel ya supaya Israel ini memberikan dukungan yang lebih sikap yang lebih jelas terhadap konflik Rusia Ukraina itu atau perang Ukraina Rusia ini ya kalau ini nggak terjadi maka tampaknya memang orang Yahudi di seluruh Eropa itu akan tamat karena kebenciannya Vladimir Putin tampaknya terhadap Yahudi ini tetapi juga yang akan terjadi di Israel ini nah dilemanya pemirsa bagi Israel itu adalah bahwa ketika dia sangat ingin untuk memberikan dukungan penuh ya apakah itu dalam perangkat militer atau apa kepada Ukraina uh, Pemerintahan Israel sekarang, Naftali Bennett, itu dibayang-bayangi ketakutannya terhadap Rusia itu sendiri. Kenapa begitu? Karena Israel sendiri sebetulnya hari-hari ini adalah berada dalam ancaman yang sangat serius. Ya apa? Gerakan perlawanan yang memutari Israel itu, yang mengepung Israel itu di utara ada Lebanon, gerakan Hizbullah, di timur ada gerakan uh, pro proksi Iran dengan Suriah itu, di selatan ada uh, Hamas, kemudian uh, apa? Jihad Islam ada macam-macam dikelilingi oleh itu dan menguatnya Iran. Ya, Iran dalam beberapa hari mendatang tampaknya akan uh, mencapai deal ya, ada kesepakatan tentang program nuklir itu dan pada akhirnya dia bisa mencairkan uang yang cukup banyak ya menurut media Israel itu sampai ratusan miliar US dollar saja bayangkan saja ya sekarang orang Indonesia untuk membiayai membiayai uh, uh, pembangunan ibu kota baru gitu kan cari ke sana kemari cari pinjaman atau cari investor tampaknya hanya dapat senyuman saja enggak dapat apa-apa selain senyuman itu Ya, ini uh, Iran akan dapat ratusan miliar US dolar dan itu menurut tudingan di Israel adalah dia akan membahayai eh, membiayai proksinya mem memberikan apa perangkat militernya untuk mengepung lebih dekat kepada Israel dan itu ancaman eksistensial bagi Israel itu sendiri. Inilah sulitnya sekarang ini Israel menghadapi uh, situasi yang sangat dramatik itu. Sementara kalau Israel itu tidak memberikan uh, sikap yang tegas kepada uh, apa dalam konflik antara Rusia dan Ukraina ini, sebetulnya itu akan merugikan dia dalam blok Barat dan NATO itu, ya blok Barat dan NATO itu akan merugikan Israel itu. Tetapi sekali lagi juga NATO dan Barat ketika diminta oleh Zelensky untuk me melakukan apa yang disebut sebagai uh, menutup udara uh, Ukraina supaya tidak tidak ada pesawat yang terbang ya uh, no fly zone gitu zona larangan terbang begitu tetapi barat juga tidak mampu melakukan itu ya saya kira bisa uh, penolakan barat untuk menutup wilayah Ukraina dari penerbangan itu Ya, argumentasinya uh, Anthony Blinken atau uh, pimpinan atau yang lain yang mengatakan bahwa banyak pesawat Ukraina juga masih terbang itu adalah akal-akalan saja. Tetapi yang paling ditakutkan adalah kalau sampai no fly zone itu diterapkan di atas udara uh, Krim, apa, Ukraina itu bisa jadi akan menjadi perang segera meluas ke Eropa karena pasti akan dilanggar oleh Rusia itu. Dan kalau dilanggar, misalnya pesawat Rusia itu terbang, tetap terbang, kemudian ditembak oleh NATO, bukan oleh Ukraina, maka sudah ada kesiapan dari Rusia itu untuk melakukan perlawanan terhadap atau menyerang balik terhadap negara mana saja yang ikut campur di dalam perang Ukraina-Rusia ini, dan inilah eh, tampaknya mungkin seperti banyak prediksi, ya hatis hatis nabi tentang akhir zaman itu ke ketika uh, apa namanya uh, memang Yahudi pada akhirnya setelah kuat dalam 70 tahun terakhir ini saat ini menghadapi kemerosotan dukungan dan lain sebagainya dan bahkan ancaman eksistensial itu ya uh, Eropa Barat tampaknya takut kepada uh, Rusia ya sekalipun banyak sanksi ekonomi, terhadap gas dan lain sebagainya diterapkan, tetapi itu juga merupakan pukulan terhadap rakyat barat sendiri. Bayangkan sekarang satu galon bensin itu katanya sudah 3,8 dolar Amerika Serikat. Berapa juta itu sudah itu? Ya, luar biasa mahalnya kan. Nah, di kalau misalnya jumlah minyak yang beredar di dunia ini merosot tajam, kebutuhan meningkat tidak boleh mengakses minyaknya Rusia atau gasnya Rusia. Pasti yang akan pukulan pertama sebelum Rusia terpukul adalah rakyat Barat itu sendiri, dan dalam praktek demokrasi yang ada di sana, siapa saja yang menyengsarakan rakyat itu pasti akan tersingkir dalam kancah uh, politik pemerintahan itu. Dan ini uh, siapa ya, ternyata. Uh, uh, situasi memang betul-betul berubah dengan invasi uh, Rusia ke Ukraina itu. Dan kita berharap bahwa situasi ini akan menghentakkan kesadaran umat Islam. Bersatulah kita ya, memiliki visi yang lebih besar, jangan tersegmentasi terlalu kecil-kecil dengan apa pandangan-pandangan yang sempit begitu melihat Islam secara global itu seperti apa dan membuat satu positioning yang bagus baik dalam politik maupun dalam apa untuk masa depan Islam yang jaya. Bila itu fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.